Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya HRC Channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi tip tentang cara membuka file yang ekstensinya RAR, ZIP, dan 7-ZIP. Mungkin teman-teman pernah menjumpai atau mendapati tipe file seperti ini. File dengan ekstensi RAR, file dengan ekstensi ZIP. File dengan ekstensi 7-ZIP atau 7-ZIP. Dan cara membukanya sangatlah mudah ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan bantuan aplikasi 7-ZIP. Kita download terlebih dahulu untuk aplikasi 7-ZIP-nya. Dengan cara buka browsernya di laptop atau PC, dan di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan 7-ZIP atau 7-ZIP dan pilih paling atas di websitenya 7-ZIP. Aplikasi ini gratis ya teman-teman. Pilihan untuk di-download ada 32 bit, 62 bit, atau 32 dan 64 bit. Ini maksudnya teman-teman sesuaikan dengan sistem di laptopnya masing-masing. Bagi yang sistem di laptopnya 32 bit, pilih aplikasi yang 32 bit. Dan bagi yang sistem di laptopnya 64 bit, pilih aplikasi yang 64 bit. Oke teman-teman, setelah berhasil di-download, langsung saja diinstal dengan cara klik kanan, pilih Run as Administrator, dan pilih Install. Kemudian Close bila sudah selesai install. Mari kita coba buka file dengan ekstensi RAR, ZIP, dan 7-ZIP. Dan ini tandanya ya teman-teman, bila aplikasi 7-ZIP sudah terinstall di laptop atau PC. Bila kita klik kanan di file, ada tulisan 7-ZIP. Kalau kita mau ekstrak file, ada menu pilihan ekstrak berkas, ekstrak di sini, dan ekstrak ke. Teman-teman bisa pilih salah satu, dan yang biasa saya pakai ekstrak ke dan ekstrak di sini. Teman-teman bisa coba masing-masing. Untuk file dengan ekstensi RAR, untuk file dengan ekstensi ZIP, dan untuk file dengan ekstensi 7-ZIP atau 7-ZIP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.